Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khafadha wa rafa'a man syaa'a min 'ibadihi. Khafadha bi'adlihi wa rafa'a bi'ihsanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi hukmihi wa qadha'ihi. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أشرف عباده صلى الله وسلم على أحب أحبابه سيدنا ومولانا محمد أصفيائه وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقائه أما بعد Al-Mukarramun wal-Muhtaramun Ma'asyiral Habaib wal-Ulama Para Muhibbin Hadirin Hadirat Rahimakumullah Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya Kita pada malam ini kembali bisa berkumpul bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh barakah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga serta sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah al-ismu thalis wal-ishrun wal-rabi wal-ishrun min asma'illah al-husna al-khafidur rafi' Nama yang ke-23 dan 24 dari asma'illah al-husna al-khafid al-rafi' Yang ke-23 dan 24 Asma'ul Husna Al-Khafid dan Ar-Rafi' Qala ba'dul ulama Al-Khafid huwa alladhi yakhfidul batila wa ahlah Ar-Rafi' huwa alladhi yarfa'ul haqqa wa ahlah Al-Khafid itu artinya dialah yang merendahkan kebatilan dan orang-orang yang batil. Ar-Rafi' dialah yang meninggikan kebenaran dan orang-orang yang benar. Al-Khafid Ar-Rafi' Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khafid Yang merendahkan derajat manusia Ar-Rafi Allah juga yang meninggikan derajat manusia itu Orang-orang yang benar Ditinggikan derajatnya oleh Allah Orang-orang yang batil Direndahkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang yang dulunya rendah Dengan sebab dia kafir Allah beri dia taufik hidayah Sehingga menjadi tinggi derajat di sisi Allah Seperti Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu Sayyidina Umar dulunya penyembah berhala ditinggikan oleh Allah derajatnya sehingga menjadi manusia yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada lagi Manusia yang tinggi derajatnya Seperti Barsisa Al-Abid Dia seorang ahli ibadah Puluhan tahun berkhalwat Lalu Allah rendahkan derajatnya
sehingga menjadi manusia yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan manusia. Kadang Allah tinggikan derajatnya, di saat yang lain Allah turunkan derajatnya. Itulah al-khafid ar-rafi' ini. Para muhibbin rahimakumullah, dialah yang merendahkan derajat manusia sehingga manusia itu lebih hina daripada binatang. Ini al-khafid. Derajat manusia itu Allah rendahkan sampai kepada titik di mana manusia itu lebih hina daripada binatang. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidak adalah mereka orang-orang yang kafir, melainkan mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Binatang tidak diberi Allah akal. Wajar kalau binatang itu kada beriman, karena binatang tidak diberi Allah akal. Sedangkan manusia diberi Allah kemampuan untuk berpikir. Manusia yang kafir kepada Allah itu derajatnya lebih hina daripada binatang. Al-Quranul Karim surat Al-Furqan ayat 44. Dan dialah yang mengangkat derajat manusia sehingga mereka lebih tinggi dari malaikat. Manusia ini diangkat oleh Allah Ar-Rafi', sehingga manusia ini lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada malaikat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Surat Al-Bayyinah ayat 7. Allah menjelaskan orang-orang yang beriman, yang beramal salih, mereka sebaik-baik makhluk Allah. Umumnya ahli tafsir mengatakan bahwa ini ayat menunjukkan bahwa kedudukan manusia yang beriman, manusia yang beramal salih, lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah daripada malaikat. Nah, ini Ar-Rafi'. Manusia dengan taat, dengan iman, Allah tinggikan derajatnya, bahkan melebihi malaikat. Manusia dengan sebab kafir, dengan sebab maksiat, Allah turunkan derajatnya sampai lebih hina daripada binatang. Nah, Al-Khafid Ar-Rafi'. Para muhibbin rahimakumullah, manusia yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu mempunyai derajat yang tinggi di sisi manusia. Nah, orang ini di sisi Allah sangat ditinggikan derajatnya oleh Allah, tapi belum tentu orang yang tinggi derajat di sisi Allah ini tinggi derajatnya di sisi manusia. Artinya banyak orang-orang yang mulia di sisi Allah, yang punya martabat tinggi di sisi Allah, di sisi manusia dia orang yang hina. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal li rajulin indahu jalis ma ra'yuka bi hadza, faqala rajulun min asyrafi qaumi hadza wallahu hariyun min in khataba ayyunkaha wa in syafa ayyushaffa. Qal fasakata Rasulullah SAW, summa marra rajulun akhar faqala lahu Rasulullah SAW, ma ra'yuka bi hadza, faqala ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin, hadza ahra in khataba an la yunkah wa in syafa an la yushaffa wa in qala la an la yusma'a liqaulih. Faqala sallallahu alaihi wasallam,
haza khairun min mil'il ardi misla haza, rawahul Bukhari. Rasulullah SAW dan sahabat duduk, liwat seorang laki-laki. Jar Nabi, wahai sahabat, bagaimana pendapat engkau tentang laki-laki yang lewat tadi? Ujar sahabat, itu wahai Rasulullah, pemuka suatu kaum, penghulu suatu kaum, satu kelompok. Itu orang wahai Rasulullah, jika dia melamar, lamarannya pasti diterima. Jika dia minta tolong, pasti ditolong. Jika dia berkata, perkataannya pasti didengar. Karena itu orang yang mulia di suatu kaum, di suatu kelompok. Kemudian lewat lagi laki-laki yang lain. Ya Nabi, wahai sahabatku, bagaimana pendapat engkau tentang laki-laki yang kedua ini? Oh, itu ya sahabat, laki-laki yang kedua ini, andai kata dia melamar, lamaran jadi tolak orang. Andai kata dia minta sesuatu pertolongan, dia tidak ditolong orang. Andai kata dia berbicara, bicaranya tidak didengar orang. Nabi kita bersabda, tahukah engkau, jer Nabi, bahwa laki-laki yang kedua tadi satu orang lebih baik dari sepenuh bumi laki-laki yang pertama tadi. Artinya bahwa orang yang mulia di sisi Allah, orang yang Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah, belum tentu dia di sisi manusia ini terhormat, belum tentu di sisi manusia ini tinggi derajatnya. Karena urusan meninggikan derajat kita, merendahkan derajat kita, itu urusan Al-Khafid Ar-Rafi' ini. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruba as'as aghbar madfu'in bil bab, law aqsam 'ala Allah la abarra, rawahu Muslim. Ujar Nabi, banyak orang yang usang, rambutnya berdebu, pakaiannya lusuh, andai kata dia ada, tidak dianggap keberadaannya. Andai kata dia tidak ada, tidak dicari. Tetapi ujar Nabi, orang itu jikalau dia bersumpah kepada Allah, Allah luluskan sumpahnya. Artinya orang itu andai kata minta kepada Allah, ya Allah kiamatkan hari ini, Allah kabulkan permintaannya. Daripada tingginya orang ini derajatnya di sisi Allah. Padahal di sisi manusia, andai kata dia minta kada diberi orang, andai kata dia kada ada, kada dicari orang, andai kata inya ada, kada dirasakan orang keberadaannya. Tapi di sisi Allah, orang ini sangat tinggi kedudukannya. Andai kata dia minta, ya Allah kiamatkan hari ini, kiamat hari ini. Lau aqsama 'ala Allah la barrahu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi manusia, ada orang yang ditinggikan Allah derajat di sisi manusia, belum tentu dia tinggi derajatnya di sisi Allah. Orang yang dalam dunia kita hormati, orang yang dalam dunia kita muliakan, dalam dunia kita agungkan, belum tentu orang ini mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang ditinggikan Allah derajatnya dalam dunia, di sisi manusia, belum tentu dia punya derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, innal 'abda la yunsharu lahu min as-sana ma bayna al-mashriq wal maghrib wa ma yazinu inna Allah janaha ba'udah. Ada, ujar Nabi kita, seseorang yang dipuja-puji di barat dan timur dunia. Nah, ini ada orang, ujar Nabi, di seluruh dunia disanjung, dimuliakan, padahal orang itu tidak berharga seberat sayap nyamuk jua pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ada orang dalam dunia ini yang begitu tinggi derajatnya,
Orang manapun memuliakan dia, mengagungkan dia, padahal orang ini tidak berharga seberat sayap nyamuk jua pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Khafid Ar-Rafi', Allah yang merendahkan derajat seseorang. Ar-Rafi', Allah pula yang meninggikan derajat seseorang. Para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulan daripada manusia ini ada empat. Kesimpulannya ada empat. Ada manusia yang ditinggikan Allah derajatnya di sisi Allah. Ditinggikan Allah derajatnya di sisi manusia. Nah, ini orang hebat dunia akhirat. Di sisi manusia dia tinggi derajatnya, dimuliakan. Di sisi Allah dia pun tinggi derajatnya, dimuliakan. Siapa orang-orang seperti ini? Di antaranya adalah imamun adil, pemimpin, pemimpin, presiden, gubernur, bupati yang adil. Bupati, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini derajatnya di sisi Allah tinggi, di sisi rakyat pun tinggi derajat. Semua rakyat akan menghormati dia. Arti adil itu orang yang menggunakan jabatannya itu di jalan Allah dan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang menggunakan jabatannya itu di jalan Allah karena Allah, sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini di sisi Allah punya derajat tinggi. Di sisi manusia pun derajatnya tinggi. Sejarah mencatat siapa imam yang adil itu antara lain Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Sudah Khulafa Rasyidin ada nama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu dikenal pemimpin yang adil. Ini Umar bin Abdul Aziz mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Sampai sekarang namanya masih disebut-sebut sebagai pemimpin yang pernah ada dalam dunia yang adil. Apa derajatnya imam yang adil di sisi Allah? Satu, Allah menyebutkan dalam sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar yang sangat panas, luar biasa panasnya, yang ada payung hanya payung Allah, yang Allah beri payung di padang mahsyar tidak akan kepanasan. Siapa mereka yang diberi payung oleh Allah? Satu, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini kada tahu di padang mahsyar ini ada payung diberi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu tingginya derajat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi manusia pun imam yang adil, pemerintah yang adil selalu dipuji, disanjung, dikenang sepanjang masa. Imam yang adil. Yang kedua contohnya lagi Al-Ghaniyyus Syakir, orang kaya yang bersyukur kepada Allah. As-Sakhi, yang pemurah. Orang kaya yang syukur kepada Allah, yang pemurah. Ini kedudukannya di sisi Allah sangat tinggi dan di sisi manusia pun derajatnya sangat tinggi. Dia dimuliakan oleh manusia, disanjung oleh manusia karena pemurahnya, karena sosialnya. Di sisi Allah pun dia punya kedudukan yang sangat tinggi. Para muhibbin rahimakumullah, ada lagi yang kedua, orang yang ditinggikan Allah Subhanahu wa taala derajatnya di sisi Allah dan diturunkan Allah derajatnya di sisi manusia. Di sisi Allah dia tinggi derajatnya, di sisi manusia dia terhina. Seperti contoh-contoh tadi, orang fakir yang sabir,
yang sabar dengan kefakirannya, yang ridha dengan ketentuan Allah. Orang fakir, orang miskin, hidupnya di tengah masyarakat dihinakan, kada dihargai orang. Tetapi orang fakir miskin yang sabar dan ridha ini, di akhirat dia punya daulah, punya kekuasaan, karena kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Orang-orang yang fakir dalam dunia, sabar, ridha, dikumpul di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpul. Lalu Allah berfirman, wahai orang-orang yang fakir di dalam dunia, yang sabar, yang ridha, kalian adalah ahli surga. Dan kalian punya daulah, punya kuasa. Apa kuasa kalian? Cari mana orang-orang yang pernah memberikan kamu makanan, mana orang yang pernah memberikan kepada kamu minuman, mana orang yang pernah memberikan pakaian kepada kamu, bawa mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tingginya derajat orang yang fakir dalam dunia, sabar dan ridha menghadapi kemiskinannya. Di samping sedainya ahli surga di akhirat, tambah lagi ada daulah. Nah, disuruh Allah cari di padang mahsyar, siapa yang ingat pernah memberi makan, pernah memberi minum, pernah memberi pakaian, pernah memberi duit, bawa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam dunia mereka rendah derajatnya, disia-siakan, kada dihormati, kada dihargai. Tapi di sisi Allah dia rafi, Allah tinggikan derajatnya orang fakir ini. Para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga, ada orang yang ditinggikan Allah derajatnya di sisi manusia, tetapi dihinakan, direndahkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia dalam dunia, disanjung, dimuliakan, tapi di akhirat di sisi Allah orang ini kada punya harga apa-apa. Siapa mereka itu? Contohnya al-imamul zalim, pemimpin yang zalim, presiden yang zalim, gubernur yang zalim, bupati yang zalim. Zalimnya menyalahgunakan wewenang untuk kekayaan, menyalahgunakan wewenang untuk kemakmuran keluarganya, membiarkan rakyatnya kesusahan. Ini pemimpin yang zalim. Walaupun dalam dunia dihormati, disanjung, dimuliakan, tapi di sisi Allah kada punya harga seberat sayap nyamuk jua pun. Nah, ini imam yang zalim. Dalam dunia boleh dihormati, disediakan tempat khusus, tapi di sisi Allah kada punya apa-apa, sedikit pun kada punya kehormatan dan derajat. Nah, yang keempat, yang paling sakit, orang ini kada punya derajat apa-apa, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Siapa mereka itu? Al-fakirul fakhur, as-sakhit liqadha'illah. Orang hidup fakir, dia tidak ridha kepada Allah dengan kefakirannya, lagi dia angkuh dengan kefakirannya itu. Ini hidup sudah susah, angkuh lagi orangnya. Mana susah, mana penyinggungan. Ini orang di masyarakat kada dihargai orang, di sisi Allah pun dia kada punya derajat apa-apa. Na'udzubillah min zalik. Manusia paling sakit, yang rugi. Ini palingan daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Papalingannya yaitu dalam dunia kesulitan, dalam akhirat kesulitan lagi. Padahal Allah menyuruh kita dunia senang, akhirat senang. Ini orang fakir karena sombong, karena kada ridha dengan Allah, dunia sakit, di akhirat pun lebih sakit lagi, kada punya apa-apa kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah bagian daripada makna al-khafid ar-rafi. Kita menyaksikan kejadian dalam dunia, ada orang yang naik derajatnya, ada orang yang turun derajatnya, ada orang yang hari ini disanjung, isuk dicela. Itu kada terlepas daripada al-khafid ar-rafi yang memainkannya.
Kalau dimainkan oleh Al-Rafi, kita hari ini naik, naik derajat kita. Tapi besok hari siapa tahu Al-Khafid yang nampak, kita akan diturunkannya kepada derajat yang hina, yang kada punya arti lagi, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Nah, al-mu'min bismillahil khafijir rafi, orang yang beriman dengan nama Allah al-khafid ar-rafi. Kita beriman, kita percaya bahwa Allah jualah yang merendahkan derajat manusia dengan kepasikan, kekafiran. Allah jua yang meninggikan derajat manusia dengan keimanan dan ketaatannya. Kita percaya 100%. Nah, apabila kita percaya bahwa Allah itu Al-Khafid Ar-Rafi, ayyakhfidal batila wa ahlah, kita mesti merendahkan orang yang batil, merendahkan kebatilan dan orang yang batil. Nah, orang yang batil, orang yang salah, itu mesti direndahkan, jangan dimuliakan, jangan dihormati. Sudah tahu orang ini ahli sesat, orang ini ahli zalim, jangan dihormati. Apalagi dia kafir kepada Allah, jangan dihormati. Kafirnya itu jangan dihormati. Karena sebagaimana Allah merendahkan derajat orang-orang kafir, Allah merendahkan derajat orang-orang yang zalim, kita pun selaku orang yang beriman mestinya demikian. Wa yarfa'ul haqqa wa ahlah, dan dia mesti meninggikan kebenaran dan orang-orang yang benar. Jadi jangan nak menghormati orang yang kafir karena kekafirannya itu. Misal kita jadi penceramah atau pembawa acara atau jadi panitia pembangunan apa, hadir di majelis kita bupati umpamanya, bupatinya ini kada Islam, maka ngarang kita berpidato pak, mau kada mau yang terhormat. Nah, maka orang kafir nih, ini bupatinya orang kafir, hendak kada dihormati. Tiap bupati ini ada, hormati bupati walaupun dia kafir, tapi yang kita hormati bupatinya, jangan disebut ngarannya. Misalnya orang kafir ini ngarannya, bupati yang kafir misalnya ngarannya Abraham misalnya. Cukup kita hormati, kita muliakan bupati kabupaten ini. Jangan disambat Dr. Andus Abraham, jangan. Bupatinya kita hormati, tapi orangnya jangan dihormati karena dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama hal demikian orang-orang yang zalim. Kita sudah tahu orang ini zalim. Orang ini menggunakan jabatannya untuk mencari kekayaannya. Tahu kita orang ini orang zalim. Tokoh penting yang kita hormati. Misalnya lurah. Lurah jangan sampai ngarang sidin. Urah nang tahun berapa kah barang aja, artinya bupati nang tahun berapa kah, pokoknya kita hormati bupati kabupaten anu. Kalau kita sambat orangnya, orangnya kada Islam, bertentangan dengan keimanan kita kepada Al-Khafid Ar-Rafi ini, kita kada akan sunyi bisa bertamu dengan demikian. Nah, kita mesti merendahkan yang batil dan orang-orang yang batil, serta meninggikan kebenaran dan orang-orang yang benar. Fayu'adi a'da Allah liyakhfidhahum wa yuwali awliya Allah liyarfa'ahum. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Khafid Ar-Rafi', maka dia akan memusuhi musuh-musuh Allah agar dia rendahkan derajat mereka, dan dia mendekati, mengasihi kekasih-kekasih Allah agar dia tinggikan derajat mereka. Allah meninggikan derajat kekasihnya, kita pun selaku orang beriman tinggikan kekasih Allah itu.
Allah menghinakan, merendahkan musuh-musuhnya. Kita yang beriman pun mesti merendahkan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa musuh Allah itu? Orang yang kada percaya dengan Allah. Orang yang menduakan, menyekutukan Allah. Orang yang terang-terangan melanggar hukum-hukum Allah. Itu semua a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Jangan hormati mereka itu. Karena Allah kada menghormati mereka. Kalau kita beriman kepada Allah, turutilah apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi musuh-musuhnya dan menghadapi kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita diberi Allah taufik dan hidayah sehingga bisa menjalankan keimanan kita kepada Allah, meninggikan kebenaran dan orang-orang yang benar, merendahkan kebatilan dan orang-orang yang batil. Bisirrin Nabi wa alihi wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ashabihi ajmain wa mawqifana alhamdulillah wa lidina warhamuhuma kama rabbayani saghira lijami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina quwwata a'yun wa ja'alna taqina imana wa nakhayma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidu wasta'iyaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam المستعان وتبارك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جيدا في الدين وبقتنا أمور وسطنا وتعطيك بالموت وسطنا من الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا من الحساب وأمن من أجاك ونسبا من الجنة ذقنا لفهم رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك تسمع وتب علينا إنك أنت التواب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. يا يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.